dihormati hadirin sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah. Seluruh dunia mengakui bahwa negeri kita kaya. Indonesia merupakan serpihan surga yang dihadiahkan Allah kepada kita, sebagaimana yang disenandungkan oleh Gus Plus. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Namun nyatanya hadirin, kekayaan alam ini tak jarang membuat kita terlena. Terlalu lama kita tidur dengan mata terbuka, hingga kekayaan alam Indonesia semakin menipis dan hilang dari genggaman. Perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya berpotensi jauh dari kejayaan jika hanya mengandalkan kekayaan alam yang seolah-olah bukan milik kita. Padahal saat ini kita tengah dihadapkan dengan era revolusi industri 4.0 yang mana urusan tenaga kerja semakin selektif dan kompetitif. Tidak mudah mendapat pekerjaan jika tanpa keahlian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini perkenankan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan tajuk Peningkatan Etos Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Membangun Bangsa. Sebagai rujukan, marilah kita renungkan bersama firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 135 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang mana pada akhirnya juga ada tanggung jawab terhadap apa
kebaikannya. Dan pada hakikatnya, etos kerja yang tinggi pasti akan mendatangkan keuntungan. Baik bagi pelakunya, orang sekitarnya, bahkan bangsa dan negara. Terkait hal tersebut, ironisnya etos kerja di Indonesia semakin memprihatinkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, merilis angka pengangguran yang bertambah mencapai 60.000 orang hingga periode Februari 2020. Belum lagi catatan dari Bank Indonesia bahwa utang luar negeri Indonesia meningkat, tercatat sebesar 408,6 miliar US dollar. Berdasarkan data dari Kemenaker, lebih dari 3,5 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan imbas pandemi per 31 Juli 2020. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus tanpa adanya perhatian yang serius, maka akan berakibat meningkatnya angka kemiskinan, berkembangnya kejahatan yang meresahkan, bertambahnya anak-anak jalanan, serta menurunnya kualitas pendidikan. Pertanyaannya, sudikah kiranya kita membiarkan nasib bangsa ini semakin terburuk? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi bagi kita untuk senantiasa bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan kita, yakni dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Adalah pekerja keras. Oleh karena itu,
Hendaknya rakyat Indonesia senantiasa bersemangat dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Hal ini senada dengan syair yang dibawakan oleh Bang Haji Roma Irama. Bekerja, bekerja, bekerja sekuat tenaga, tetapi jangan lupa bekerja harus dengan disertai doa. Rintangan, rintangan, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua. Ada tiga hal yang dapat kita lakukan. Satu, meningkatkan etos dan entos. Etos adalah semangat. Sedang entos berasal dari bahasa Jawa yang berarti kapabilitas. Perlu kiranya kita mencontoh bangsa Jepang. Meskipun sumber daya alam mereka sedikit, namun karena etos kerja mereka yang sangat tinggi, mereka mampu menghantarkan Jepang menjadi negara maju. Dua, meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kerja dengan menanamkan pendidikan karakter dan mengembangkan soft skill. Tiga, memperluas kesempatan bekerja dan berwirausaha. Sebagaimana Kementerian Ketenagakerjaan pada beberapa waktu yang lalu telah meluncurkan program tenaga kerja mandiri dan padat karya guna memperluas kesempatan bekerja menyusul tingginya angka pengangguran di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Hadirin yang dirahmati Allah, kita diciptakan bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk berlapang dagu ataupun berbangku tangan, tapi kita diciptakan untuk pandai-pandai mencari ridho, rahmat dan karunia dari Allah yang Maha Rahman. Dapatkah kita bayangkan 10, 20, 30, 40, dan 50 tahun ke depan apa jadinya bangsa Indonesia jika saat ini rakyatnya bermalas-malasan? Dari uraian tadi dapat kita ambil 3 kesimpulan. 1. Etos kerja di Indonesia kian memburuk dengan bukti bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia. 2. Dalam meningkatkan etos kerja dan kualitas sumber daya manusia, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 3. Satukan persepsi, samakan visi dan misi untuk bangkit, bekerja, dan berkarya demi Indonesia tercinta. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami tutup syarahan ini, perkenankan kami menyampaikan sebuah syair penyemangat dari Goboy Junior. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan arah tujuan masa depan Indonesia. Indahnya mentari di pagi hari menyinari sudut-sudut jalan veteran. Mari semua mengharap ridha ilahi dengan syafaat Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim, thumma assalamu alaikum.